Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Ascension Day untuk GC Family dimanapun Anda berada. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya hari ini, welcome to the online service, baik yang ada di Manado, di Jakarta, Bekasi, Cibubur, and wherever you are. Hari ini kita akan diberkati sungguh oleh gembala sidang kita, gembala pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyutora Harjo, bersama juga nanti beliau akan memimpin perjamuan kudus di hari yang luar biasa, hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya inilah saatnya kita yang belum dipenuhi Roh Kudus, mari berdoa, waktu menyembah Tuhan nanti engage. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengurapi saudara, amin, menyembuhkan, memenuhi saudara, dan dia akan dicurahkan waktu Yesus naik, Roh Kudus turun, amin, untuk memenuhi kita semua. Siapkan hati saudara. Jangan lupa hari Minggu akan ada online dan on-site service. Saudara juga bisa meng-apply ataupun mendaftar untuk kedatangan saudara di bio daripada Instagram Growth Center Church. Saudaraku, biarlah kita tetap menjaga kesehatan, baik yang ada di on-site ataupun yang ada di online. Dan jangan lupa, semua akan berjalan dalam masa-masa libur ini. Tentu banyak yang libur, tetapi kebaktian hari Minggu tetap berjalan. Haleluya. Ya. Dan saya percaya kalau kemarin kita sudah menyelesaikan doa puasa kita, kita berdoa, yes, Indonesia pasti, amen, damai, Indonesia pasti aman, sejahtera, dan Indonesia akan lepas dari COVID-19. Haleluya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang berikan persembahan bisa melalui QR Code yang ada di layar atau melalui, amen, transfer bank juga yang ada di layar saat ini. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita memuji, menyembah Tuhan bersama dengan Grow, dan nanti akan firman Tuhan dan perjamuan kudus oleh gembala sidang kita. Mari kita berdoa saat ini untuk pokok-pokok doa ini. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pengurapan khusus untuk gembala sidang kami. Pengurapan khusus Tuhan untuk Pak Niko, menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati dengan Ibu Hermin,
Berkati seluruh keluarga besar gembala sidang ini, 4 wakil gembala. Berkati Growth Center Church Tuhan untuk menjadi gereja the messengers of the third Pentecost. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati kebaktian khusus online kenaikan Tuhan Yesus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Growth Center, dimanapun kita berada hari ini, mari kita memuji, meninggikan, dan memuliakan Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan, sebab Dia, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Dia pembebas setiap umatnya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, kami terus meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Mari sama-sama sekali lagi nyanyikan saudaraku. Berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaannya Tuhan. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Mari semua sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus mandi, bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Dia Tuhan yang tidak ada bandingannya. Amin saudaraku. Mari bersuka cita bersama-sama, rayakan kemenangan yang Tuhan beri untuk saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebatnya, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja. Boleh sekali lagi sama-sama katakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh yes Lord. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan yang dahsyat. Amin. Terus bertepuk tangan bersama-sama saudaraku. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yeay, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh
bebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Come on! Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Boleh sekarang bersama-sama Bapak Ibu saudara katakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan setiap jiwa. Amin. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Ajaib dan dahsyat. Berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeah. Curahkan urapanmu Roh Kudus, karena kami akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kami. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari sama-sama katakan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, sekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu,
saudara. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you, O Lord, in spirit and in truth. Tuhan saudara, angkat suaramu, menyembah Tuhan di dalam roh, menyembah dalam bahasa roh. Shandarala nala mata kaya rala nana nama she, irala nama takara laba, irala naya nana laba, yana laba, sherala naba kana yarala nama. Holy Spirit, you are sweet as Holy Spirit, sweet Spirit you are. Let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit Spirit, feel
Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir, maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya, kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya, kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga menjemput gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab mereka yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita harus menjadi orang yang berintegritas, yang artinya kita berbicara dan melakukan apa yang kita percayai sesuai dengan kebenaran firman Allah.
Jadi, kita harus hidup dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Sebagai panutan untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah menjadi orang yang berintegritas. Tuhan Yesus sangat menekankan agar kita menjadi orang yang berintegritas. Karena kedatangannya sudah sangat-sangat dekat. Ibrani 7:25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya, sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, keselamatan bisa hilang. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7:21-23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatan adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9:1-6, ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun, ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3:10-15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering,
atau jerami. Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Dan yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Terutama juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5-11 dikatakan bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian tambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Artinya, kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Oh, haleluya! Oh, haleluya! 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 Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem karena mereka akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati
dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mungkin seperti ini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa Roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta yang kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad ke-20. Ini berarti dimulai dari era peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta yang kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta pertama dan Pentakosta yang kedua, maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5 bagian A, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata,
aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak peduli disesah dan dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadirat-Nya dan lebih intim dengan Dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan bisa berdoa lebih lama lagi. Dan yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Mari, bagi yang mau melakukan kata bersama saya, amin. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api roh-Mu. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari ini? Ada berapa banyak yang rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Saya boleh angkat tangan. Katakan bersama saya sekali lagi. Anointing, follow me. Anointing, follow me. Let the power of the Holy Spirit fall on me, anointing fall on me. Angkat tangan saudara, urabashara lakana matakara bayara bala 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 bala. Curahkan Tuhan rohmu Tuhan, curahkan rohmu ya Tuhan. Penuhi kami semua dengan rohmu ya Tuhan. Baptis anak-anakmu dengan rohmu, dengan tanda awal berbahasa roh. Terima, 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 terima. Tima, tima, tima. Ora la masikara la bala 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 bala. Ora la la mulai berbahasa roh, mulai berbahasa roh. Sering mulai dapat lo berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Ora la bala 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 bala. Ora la la bala 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 bala. Ori la la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Anointing, follow me. Anointing, follow me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing,
terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Ora bara bara, terima kasih Abba. Terima kasih Abba. Engkau sudah memenuhi anak-anakmu dengan rohmu. Engkau membaptis mereka dengan Roh Kudus. Mereka dengan tanda awal berbahasa roh. Oh ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pakai, pakai kami semua menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pakai Tuhan, pakai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Oh Tuhan, itu Engkau ya Abba. Engkau ya Abba. Itu Engkau ya Abba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan, mari sebelum kita masuk makan dan minum perjamuan kudus, minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Katakan ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni saya. Ampuni. Ya Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sedang menyelesaikan dengan Engkau. Mereka sedang minta ampun. Ampuni mereka ya Abba. Ampuni mereka. Mari sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Karena mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Katakan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Oh ralabaka nama ya ralabalabalabalabala. Oh terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Mari kita katakan bersama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat kebaikanmu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu. Oh Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih untuk firman-Nya, Bapak Pendeta Dr. Isu Niko Joharjo, Om Niko, Pastor Niko. Thank you for blessing us di hari yang khusus ini. Nah, kita percaya bahwa Pentakosta itu begitu real, begitu nyata. Kita harus menjadi the messenger of the third Pentecost. Terima kasih untuk semua hal yang saudara boleh berikan tabur untuk Growth Center Church. Dan saya percaya inilah saatnya terus ya, kita berdoa untuk Indonesia. Amen. Supaya Indonesia akan mengalami pecahan Roh Kudus, mengalami yang disebut dengan breakthrough dari setiap COVID dan breakthrough dari setiap penyakit dan krisis ekonomi. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada gembala sidang kita, berkat yang terbaik daripada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, siapkan hatimu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Terus bertepuk tangan bersama-sama saudaraku. Haleluya. Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selalu. Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Come on. Engkaulah raja atas dunia, yang
Boleh sekali lagi bersama-sama.